Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ferian Sundiartiko, biasa dipanggil Ferry. Saya saat ini sedang berkuliah di jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya sedang mengikuti program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mengikuti program magang bersertifikat yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek. Dan saat ini saya berada di PT Petrokimia Gresik di unit Departemen Pemeliharaan 3, khususnya di listrik PA. Saya sangat merasa bahagia dan senang karena banyak sekali pengalaman baru yang sebelumnya belum saya dapatkan, dan di sini saya berada di lingkungan yang produktif dan mendukung saya untuk lebih berkembang lagi ke depannya. Selama saya berada di PT Petrokimia Gresik, saya sudah mengikuti beberapa kegiatan, di antaranya kegiatan maintenance gardu induk 150 kV di Departemen Keandalan Pabrik dan Interkoneksi Listrik. Dan saya juga mengikuti kegiatan major inspection 10 tahunan utilitas batubara. Dan saya juga mengikuti kegiatan penggantian circuit breaker di pabrik 2 saat itu. Dan juga saya mengikuti beberapa kegiatan di khususnya di listrik PA, yaitu penggantian atau rewinding motor, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing atau mentor saya selama berada di PT Petrokimia Gresik, yaitu Pak Imam dan juga Pak Goni, dan khususnya Pak Alneo yang selalu dengan senang hati membimbing saya, menjelaskan beberapa hal yang belum saya pahami dan belum saya ketahui di sela-sela kesibukan beliau. Harapan saya kedepannya untuk program MBKM batch kedua, dari hal-hal yang dirasa kurang baik di batch pertama bisa diperbaiki kedepannya, karena program dengan adanya program ini kami mahasiswa sangat terbantu untuk proses jenjang selanjutnya setelah perkuliahan atau setelah lulus. Perkenalkan, nama saya Alneo Lesak Manggala Yuda. Saya bekerja di PT Petrokimia Gresik. Jabatan saya supervisor di listrik asam fosfat ZA2, purifikasi gipsum dan sub listrik. Saya alumni S1 Teknik Elektro Institut Teknologi 10 November Surabaya selaku pembimbing mahasiswa program MBKM, panjangannya yaitu magang bersertifikat kampus merdeka. Pembimbing mahasiswa yang pertama atas nama Muhammad Fahmi Latif dari S1 Teknik Elektro Undip, yang kedua Iqbal Ramadan dari S1 Teknik Elektro Unsur, dan yang ketiga Muhammad Ferian dari S1 Teknik Elektro Unesa. Lingkup pekerjaan saya di bagian listrik 3, Departemen Pemeliharaan 3, Kompartemen Jasa Pelayanan Pabrik. Sekian, terima kasih.